Seteruk mana situasi pembalakan di kawasan? Okay, saya ada pengalaman juga. Hari itu saya pernah pergi dekat, saya first pergi dekat Kelantan, Gomusang. So, masa tu saya tengok, masa kami tengah buat filem, so saya tengok di punya sungai tu cantik. Cantik, dia macam, tapi dia punya colour tu warna coklat. Masa saya, masa masa syuting tu saya tengok dia punya air tu warna coklat. So itulah dia punya, saya rasa ia sangat teruk sebab pencemaran. Pencemaran. Pencemaran sungai. Okay, so bercerita Jalan dia pasal macam, dia punya jalan pun dia macam ada tanah runtuh. Faham. So itu adalah salah satu like kesan sampingan daripada pembalakan yang berluasa lah kan? Okay, boleh tak saya tahu macam mana nak bezakan antara pembalakan haram dan pembalakan yang dibenarkan? Okey, bagi masyarakat orang asli, ianya tak ada beza walaupun pembalakan tu didaftar ataupun belum, sama je sebab bagi kami pembalakan ni adalah haram. Sebab bila orang lakukan pembalakan haram ni, pencemaran alam alam sekitar akan jadi cemar. So dekat situlah macam seperti yang saya cakap tadi, berlakunya tanah runtuh, hujan, banjir. So macam pembalakan ni dia banyak meninggalkan kesan yang negatif lah terhadap orang asli. Ya, kadang-kadang macam contoh kalau binatang. Yang ini pengalaman dekat kampung saya. Binatang macam gajah. Dia macam musnahkan tanaman. Itulah masalah dia. Pembalakan ni adakah dia memberikan pendapatan untuk orang asli? Ataupun pembalakan ni orang asli tak kena bayar pun? Kalau yang pendapatan ni, saya dengar cerita dari orang tua jugalah. Ada juga yang mendapat pendapatan, ada juga tidak. Ada juga yang tak dapat.